Nah, aku dapat kelapa, guys. Ore! Ya, menang 17 Agustus ya, guys ya. Hai guys, welcome back to my channel with me Jenny. Hari ini aku nolak lagi guys bareng anak sama suami aku, tapi mereka lagi di sana tuh. Jadi aku ngambil tempat ke ujung gitu biar untuk openingnya gitu. Nah, aku melalaknya ini tuh lumayan jauh daerah Percut gitu, guys ya. Ntar aku kasih tahu alamat lengkapnya di mana ya, guys. Yang pastinya ini nama tempatnya sih Taman Air Percut. Buat anak-anak Percut pasti udah tahu sih tempat ini. Bahkan juga anak-anak Medan udah tahu lah ya kan. Oke, sebelum mulai videonya jangan lupa untuk klik like, subscribe dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Biar aku tambah semangat lagi buat videonya ya, guys ya. Oke, jangan di-skip ya, guys, videonya ya. Keep on watching. Tara, ini dia guys, pintu masuknya dari sebelah sana nanti. Terus kalian bayar tiket untuk beli tiket masuknya sebelah sana. Bayarnya sih kita tadi 23 ribuan gitu. Kita bawa kereta ya guys ya. Kalau bawa mobil gitu nggak tahu. Nah, dia seperti ini dari depannya gitu. Hari ini cuacanya agak-agak mendung-mendung manja gitu ya guys ya. Kalian bisa lihat sendiri awan hitamnya udah mulai nampak gitu. Nah, di sini sih tempatnya sendiri sih guys lumayan enak ya buat kayak jalan-jalan sore ataupun yang kayak mau buang suntuk gitu. Kalian bisa lihat sendiri tuh tempatnya lumayan enak lah ya, ada kolamnya gitu. Jadi tuh di sini kira-kira kurang lebih 2 atau 3 tahun yang lalu sih bukanya. Nah, kita main-main lagi nih ke sini. Oke guys, aku lagi mau menghampiri anak sama suami aku. Mereka itu di situ lagi ngadem. Jadi kita baru nyampe juga sebenarnya, dan anak aku itu baru bangun tidur. Tadi dia di perjalanan gitu, kayak tidur siang. Soalnya kita dari rumah juga tadi waktunya untuk tidur siang. Jadi dia ya baru bangun gitu, guys. Halo, aduh ada yang ngusuk. Lagi no, no, no. Oke guys, kita mau ke dalamnya lagi. Buat kalian yang mau selfie-selfie guys, boleh ya di situ ya. Tapi hati-hati ya guys, jangan sampai kejebur gitu. Nah, di sini tuh juga sering ngadain event gitu ya guys ya. Kayak ada keyboard-keyboardnya gitu sih. Tapi bukan keyboard bongkar ya. Nah, itu ada kayak kolam, aku nggak tahu sih, kolam apa? Kolam ikan kali ya. Itu ada kayak bunga apa itu sih, aku lupa namanya. Namanya kayaknya bunga lotus kali ya guys ya. Nah, buat parkir mobilnya sebelah sini ya guys ya. Tuh dekat kayak itu ada rumah makannya juga gitu. Sini juga banyak kayak jual-jual cemil-cemilan gitu ya guys. Nah, ini tuh ada kayak kalian mau kemana? Katanya sih ada Danau Toba. Udah pindah kali ya Danau Toba ke Percut kali ya. Terus ada mini zoo, ada musical garden, ada restorannya, ada waterballnya. Oke, kita explore aja ya guys ya. Kalau mau ke masjid sebelah sana guys. Gak tau juga sih sebelah mana masjidnya. Oke guys, tadi kita milih sebelah kanan. Nah, sebelah kanan itu dia kayak gini tempatnya. Ada kayak apa sih namanya, bebek-bebek kayak gini. Kita mau tanya berapa bayarnya kira-kira ya. Dan kita mutusin gak jadi naiknya guys, karena kita mempertimbangkan anak kita. Ntar dia lasa kejebur, ntar kita jadi mermaid ya guys kalau kejebur. No 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 no. Nah, buat bapak-bapak yang kesini juga bisa tuh mancing-mancing guys. Nggak tahu siapa yang dipancing, mancing ikan kali ya. Kalau orang Medan bilang sih ini guys kayak di Korea gitu ya, kayak Koreanya Medan. Jadi buat kalian yang pengen ke Korea tapi belum terlaksana, kalian bisa nih kesini ya guys ya, Koreanya Medan. Oke guys, ya musik DJ-nya lagi dipasang, jadi maaf agak kayak lagi-lagi cuacanya kurang mendukung ya guys, mendung, jadi aku kayak mau cepat-cepat gitu.
Nah, ini tempatnya lumayan luas ya guys ya, tapi di sini lebih kayak kolam-kolam, banyak kolam-kolam gitu. Ini kolam keberapa ya? Itu kolam-kolam gitu. Karena masih ini normal, jadi nggak terlalu rame. Sampai sana itu kolam-kolam gitu ya guys ya. Nah, lagi-lagi ada yang sampai bela-belain bawa tripod buat selfie-selfie. Nah, buat selfie-selfie di sini bagus sih guys. Wah, ada burung bangau. Itu burung bangau guys. Ya, dia terbang. Nah, di sini banyak kayak pohon kelapanya gitu, guys. Nah, yang itu tuh ada kayak tempat burung merpati, rumah burung merpati gitu. Tapi kayaknya lagi burung merpatinya. Oh, itu ada, guys, ternyata. Nah, ini dia rumah burung merpatinya, guys. Tadaa. Nah, kalau di situ aku nggak tahu sih tempatnya apa. Nah, kalau di kolam tadi itu boleh mancing, tapi kalau di sini nggak boleh ya guys, dilarang mancing, denda katanya. Nah, sebelahnya juga kayak gitu sih guys, kolam-kolam gitu. Pokoknya di sini lebih kayak ke kolam-kolam sama pohon-pohon. Dah, gitu aja sih guys. Sama ada kayak tempat outdoornya juga tadi. Nah, di sini sih yang kurangnya guys ya, orang-orangnya yang datang ke sini kurang memperhatikan namanya buang sampah di tempatnya, bukan buang sampah sembarangan ya guys ya. Ya mau gimana mau buang sampah di tempatnya, dari tadi sih kayak nggak ada tempat buang sampah gitu guys ya. Jadi orang ya lebih bagus letak di situ aja, mikirnya gitu ya kan, nggak ada tempat sampahnya juga. Aku berasa lagi kayak lagi di kondangan, ada daun hutannya gitu guys. Dan pulang-pulang anakku kayak gini guys, dibuat bapaknya. El, apa yang terjadi El? Aduh guys, maaf ya, kurang enak didengar, agak sedikit mengganggu. Nah, ini dia tempat spot selfie-nya juga yang lumayan terkenal di sini. Jadi di sana sih, tapi agak jauh ya guys. Kita agak sedikit buru-buru karena takutnya hujan guys. Nah, dia seperti ini, kayak papan gitu. Terus ya selfie-selfie deh. Sebenarnya sih cantik ya kalau misalnya awan itu nggak hitam gitu, tapi ya cuacanya kurang mendukung. Ya seperti ini guys. Dapat kelapa guys. Oke. Ya, menang 17 Agustus ya guys ya. Rian aku dapat kelapa muda ya El ya. Aduh. Ini bukan panuan ya guys. Ini bekas luka dia kemarin dan bekasnya belum hilang gitu. Dapat apa El? El? Oh, kelapa ya. Kelapa, iya, kelapa muda. Ya pulang ya. Ya pulang ya El. Ayo pulang ya. Ye, dapat kelapa guys. Dapat kelapa. Hati-hati nak. Ayo ayo. Ayo bapak udah siap-siap itu ya. Dapat kelapa ya El. Berapa harganya El? Oh, pakai batu. Bukanya pakai batu, guys. Bukan pakai pisau. Ayo pulang, El. El? Hah? Ayo pulang, yuk. Ah, udah bunyi keretanya, ayo. Pulang, yuk. Nanti kita ditinggal, ayo, ayo. Bajunya jorok kali.
Oke, itu dia guys video aku hari ini soal Taman Air Percut. Tempatnya lumayan lah ya guys ya, dan karena kurang cuacanya kurang bagus jadi kurang enak. Ya musiknya udah mulai kedengaran lagi guys. Terima kasih buat yang udah tonton video ini dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya guys ya. Ya kurang enak sih guys hari ini karena ada dangdutan kali ya. Oke, terima kasih ya guys ya.